Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku bakalan review Villa Vinolia yang ada di Tretes. Nah, ini mulai dari pintu depan ya, sudah terpampang nyata tulisan Vinolia. Kemudian parkiran mobil yang cukup luas. Nah, kita langsung aja naik ke atas. Ini sudah ada tangganya dan sudah disambut dengan dua patung reco ya teman-teman. Jadi kalau di sini ada dua lantai, lantai 1 dan lantai 2. Kamarnya ada 11, yang di bawah ada 7 kamar dan yang di atas ada 4 kamar. Masing-masing ada tempat mandinya. Yang pertama di bagian depan ini ada playground. Jadi nongki-nongki buat anak kecil-kecil cocok banget. Di sampingnya playground ini ada lapangan yang cukup luas banget. Kenapa banget? Kalian lihat sendiri luasnya ya teman-teman. Nah, di samping lapangan ini ada kolam renang. Nah, kolam renangnya ini ada dua bagian. Bagian yang kedalamannya cukup dalam, setinggi aku kira-kira 158 cm ya, sama yang buat anak-anak ini. Nah, kita langsung lihat di kamarnya ya. Jadi lantai bawah ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam ada 2 kamar, totalnya ada 7 ya. Jadi kamarnya ini langsung berhadapan dengan playground dan lapangan. Nah, kita langsung masuk ke dalam kamarnya. Jadi dalam satu kamar ini ada 2 tempat tidur, 2 sofa, 2 kursi, ada meja rias, terus ada 3 lemari dan juga kamar mandi. Lanjut ke ruang tengah, ini ada langsung disambut dengan live musik karaoke dari artis-artis papan atas yang sedang menginap di sini ya. Dan di sebelah tangga ada kamar nomor 5 ya guys. Eits, sebelum ke atas kita coba langsung ke dapur. Nah, ini dapurnya sangat luas banget. Ini ada meja makan. Kalau makan-makan bersama sudah disediakan meja kursi yang cukup memadai. Sebelah dapur itu juga ada 1 kamar. Jadi totalnya ada 7 kamar. Ini dapurnya sudah sangat lengkap peralatan dan juga ada kulkasnya. Nah, dari dapur sini, dari tempat makan, kita bisa melihat orang-orang yang renang. Jadi kayak lorong tembus gitu ya. Kita langsung ke lantai 2. Nah, untuk yang di lantai 2 ada 4 kamar. Jadi sebelah kanan ada 2 kamar, sebelah kiri ada 2 kamar. Fasilitasnya sama, ada kamar mandi, 2 bed, dan juga ada meja dan sofanya. Di atas ini ada semacam aula, bisa digunakan untuk sholat bersama ya. Dan dari atas juga terlihat yang lagi karaoke. Kita keluar dan view-nya langsung disambut dengan Gunung Penanggungan. Ha, keren banget.